Dan 1, 2, 3, mari kita nyatakan yel-yel biar semangat dulu. 50 orang warga Kampung Agas, RT 02 RW 07 Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, menggelar aksi demo damai di kantor DPRD Batam Jumat pagi. Aksi demo dan orasi selama 1 jam dengan membawa spanduk ini dipimpin oleh Eduardus Kamaleng. Akhirnya warga diterima oleh Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, di ruang serbaguna DPRD. Warga menyampaikan aspirasi mereka atas lahan yang mereka tinggali selama 22 tahun digusur oleh PT DMC atau Daniel Maria Cindy, tanpa ada ganti rugi dan pertemuan sebelumnya. Warga Kampung Agas yang terdiri dari 500 kepala keluarga ini juga mengaku mendapatkan ancaman dari pihak pemilik PT DMC. Tidak lagi pesan itu seperti mengikuti kucing dengan kami, Pak. Jadi alat berat itu Pak kami tidak dikeluarkan, bukan dihentikan. Karena setiap kali dia memanasin mesin di situ itu kan berdekat. Masalah ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa kami warga di sana merasa ada tekanan-tekanan. Tetapi Bapak Dewan dengan hormati yang kami banggakan, yang kami terima itu malah SP1 yang menyatakan dalam SP1 itu dalam jangka waktu 12 hari jika kami tidak mengusung menang atau mengambil yang dirugi. Dia kan di sini dan saat ini tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Nah, seperti menghancur dalam, dia mengancam dalam tempo 20, cepat atau lambat dalam 20 hari rumahmu akan hancur dan tanah akan terbuang. Dan saya, nyawamu akan habis. Tentang bahasa harusnya saya hormati. Makanya saya hidup, saya tidak nyaman. Dan itulah salah satu saya warga yang betul-betul terancam. Dan keluarga saya jadi tertekan. Mendengar keluhan warga, Ruslan Kasbulatov langsung menelpon pihak PT DMC yang didengar langsung oleh warga Kampung Agas di ruang rapat. Ruslan menegaskan kepada pihak PT untuk segera memberhentikan alat berat yang sedang beroperasi. Oke, makasih, nanti hari Selasa kita undang semua pihak ya. Oke, makasih banyak ya. Oke, dari Mas Jir ya. Kalau ada berat, kalau saya... Kita nyampaikan aspirasi kita supaya dipertemukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan di sini gitu kan. Jadi ya pihak-pihak yang terkait dengan misalnya terutama PT DMC, DITPAM, apapun yang terkait situ, baik dari pertama dan yang kedua, supaya masalah ini didudukkan dengan benar, masyarakat bisa tenang di sana lah gitu. Rencananya pada hari Selasa depan akan diadakan rapat dengar pendapat dengan semua pihak yang berkepentingan dengan lahan tersebut. Nicholas Samun Mama dari Batam mengabarkan. Gimana kendaraannya? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi harapan kita?